Selamat siang dan salam dari kota Jayapura, Papua. Hari ini gue bakal share penerbangan gue dari Jayapura ke Jakarta lewat Makassar dengan GA659 di kelas ekonomi. Kota Jayapura ini pemandangannya keren banget dan waktu itu lagi banyak pembangunan terkait PON. Kita sempat main ke Jayapura City Tower untuk lihat pemandangan kota dari atas yang keren banget. Kemudian kita juga sempat lihat jembatan Yotefa. Dan terakhir sebelum balik ke bandara, kita singgah di Bukit Teletubbies. Pemandangan di sini keren banget, tapi gue saranin jangan datang di siang bolong kayak kita karena cuacanya sangat panas terik. Dari Bukit Teletubbies, kita pun menuju ke Bandara Sentani untuk mengejar penerbangan pulang. Meskipun Bandara Sentani ini terminalnya nggak terlalu besar, tapi banyak banget penerbangan dari sini, baik penumpang maupun kargo. Sore itu pas kita sampai masih ada 3 flight yang akan berangkat, CityLink ke Surabaya dan Lion serta Garuda ke Makassar dan Jakarta. Pas check-in kita diinfo kalau penerbangannya akan mengalami keterlambatan dengan jadwal baru jam 16.30, mundur sekitar 1 jam. Sementara lounge Garuda masih dalam renovasi, jadi nggak ada layanan lounge untuk SkyTeam Elite Plus. Pesawat dari Merauke mengalami keterlambatan lagi dan kita baru mulai boarding sekitar jam 5 sore. Boarding hari itu menggunakan fasilitas Garbarata dan gue langsung duduk di seat 31A. Ladies and gentlemen, we would like to inform you that the inductive of Garuda Indonesia executive team rebuild of and expected previously to prevent the spread of fire. Video dan sandaran kaki ke tempat semula serta buka. Pesawat pushback pukul 5:20 dan kita langsung taksi ke runway 12. Dan komunikasi pesawat tidak boleh dinyalakan. Penerbangan pertama ke Makassar memakan waktu 2 jam dan 58 menit dengan ketinggian jelajah 34.000 kaki di atas permukaan laut. Kita mendarat di runway 03 Makassar. Layanan makan malam hari itu, gue dapet nasi dengan ikan, didampingi dengan snack tricks, air mineral, dan juga jus jambu. Kemudian kita juga ditawari minuman panas, ada teh atau kopi. Setelah makan, gue lebih memilih untuk tidur dan gak kerasa ternyata pesawat udah memulai descent menuju Bandara Sultan Hasanuddin.
Pesawat mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pukul 7 lewat 26 malam atau 41 menit lebih lambat dari jadwal. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandara Udara Sultan Hasanuddin di Maros. Selamat datang di Makassar. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda gerakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Bapak dan Ibu, dengan lanjutan penerbangan, dimohon untuk menghubungi petugas kami di bagian pindah pesawat. Bapak dan Ibu yang akan melanjutkan penerbangan dengan tujuan Jakarta akan berhenti di sini selama 35 menit. Anda diminta tetap tinggal dalam pesawat dan mohon duduk sesuai dengan boarding pass serta tidak menggunakan telepon genggam. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang bawaan Anda yang tertinggal. Bagi Bapak dan Ibu yang duduk di business class, kami persilakan untuk turun terlebih dahulu. Kami ucapkan selamat berpisah khususnya bagi Anda yang akan turun di Makassar. Dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota dari Skytrain. Malam itu nggak banyak pergerakan di Bandara Hasanuddin dan penumpang transit diminta tetap di dalam pesawat. Pukul 8 lewat 15 menit pesawat udah mulai pushback dan kemudian taksi ke runway 03. Penerbangan ke Jakarta memakan waktu 1 jam dan 51 menit dengan ketinggian jelajah 36.000 kaki di atas permukaan laut. Kita mendarat di runway 25 left Jakarta. Di penerbangan ini hanya ada layanan snack box yang isinya roti isi stroberi, kemudian ada air mineral snack, dan kita juga dikasih jus guava.
pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 9 lewat 9 malam. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Selamat datang di Jakarta. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Bapak dan Ibu dengan lanjutan penerbangan, dimohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pindah pesawat. Kami ucapkan selamat berpisahnya. Terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota dari SkyTeam. Akhirnya sampai juga di Jakarta. Sekian dulu video gua hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. See you around.